sepatutnya dia lebih depan. Kalau dia buat dengan betul, suara dia very natural and very very big and sounds very strong. Tapi oleh kerana dia takut, bunyi dia macam tu. So yeah, it's just unfortunate for her. It's just such a big stage for her. Menghukum diri kembali. Dari mula suara dia dah goyang dah. But in class, it's in very control. So actually saya lebih takut. This is her demon coming into her brain and telling, she's panicking already. So she's, ni memang dah panic je. But to just panic. Hampir seminggu selepas insiden terkucil di pentas anugerah juara lagu ke-35 pada 14 Mac lalu, nama Nabila Razali terus menjadi sebutan ramai. Pelbagai andaian turut dibuat membabitkan persediaan penyanyi lagu peluang kedua itu, termasuk menunding jari kononnya pihak pengurusan tidak peka dengan kemampuannya. Untuk itu, M-Star mendapatkan individu paling layak untuk bercakap mengenai kualiti dan kemampuan vokal Nabila, iaitu Datuk Syafinas Selamat. Masa Bila datang berjumpa saya, dia faham it's impossible untuk menang vokal terbaik. Apa yang ingin dicapai adalah sebenarnya untuk memperbaiki diri dia, untuk sekurang-kurangnya membuat persembahan yang cukup untuk diri dia. Dia sedar tahap dia di mana. Ya, in fact, saya sendiri beritahu dia. I'm very truthful. Saya sangat straightforward. Saya beritahu dia apa kemampuan dia dan apa yang dia mampu buat. Tapi kita taklah expect. Kita tak expect persembahan Bila pada malam itu akan menjadi seperti apa yang berlaku. Ya. Pada pendapat saya, dia sebenarnya baru bertatih. Baru nak start. Pada mata saya, dia bukanlah seorang penyanyi yang a strong singer, let's put it that way. Tetapi dia mahu belajar untuk memperbaiki kelemahan dia. And okay, semua orang nampak yang terkucil tu je. Bila kita dah nasihat supaya dia fokus, tapi lebih mudah untuk bercakap daripada membuatnya. Bila you berada di atas pentas sebesar AJL, kejadian terkucil pada saya unfortunate sebab berlaku di pentas AJL. Tetapi sebenarnya terkucil tu biasa untuk penyanyi ni. Ialah bila kat AJL tu, semua orang nampak, memang susahlah untuk dia. Saya tidak melihat just that, what, 1 second, 2 second punya, 2 seconds punya hal. Tapi at the end of the day, bila dia berada di atas pentas, saya bukannya boleh pegang dia, tegang, pegang tekak dia betul-betul kan. Tak boleh kan. Jadi, nombor satu, saya rasa emosi dia terganggu kerana dia takut. Yang kedua, saya rasa dia perlu lebih banyak persediaan, lebih lama. Dan ketiga, teknik. Teknik is important. Teknik dia memang belum sampai lah. Belajar nyanyi ni, a lot of people come to me and say, 3 bulan cukup tak nak belajar nyanyi? Tak cukup jawapan dia. Saya sendiri yang berpuluh-puluh tahun menyanyi pun masih belajar. Datuk tahu dia punya kemampuan dan sejauh mana dia boleh pergi. Dan mungkin Datuk sebagai guru vokal kepada Nabila sebelum pergi ke pentas AJL, mungkin melihat Nabila punya effort ataupun usaha tu sejauh mana. Adakah dia betul-betul bersedia untuk ke pentas AJL tu? Belum start, saya dah basuh dia dulu. Dah beritahu dia apa masalah dia, apa dia akan hadapi. Sebab kita nampak macam belajar nyanyi ni senang. Semua orang fikir nyanyi tu senang. Diri atas pentas, buka mulut, nyanyi. Apa susah sangat? Semua orang boleh buat. Tapi situasinya berbeza bila anda seorang penyanyi. Ekspektasinya berbeza. Dan bila anda berada di atas pentas, start pasang kamera je, dia punya nerves dah jadi lain macam. So I would say dia tidak mencapai tahap persediaan yang secukupnya lah kalau untuk level dia. But like I say, it's a learning process for her. Ini permulaan untuk dia bertatih. Kalau nak lari, kena terus belajar. Secara personal lah, melihat pada Nabila punya vokal dan kemampuan lah, mungkin Datuk sebagai guru vokal mungkin melihat Nabila sebenarnya boleh menyanyi ataupun tidak. Okay, semua orang boleh nyanyi. Kalau you boleh carry a tune, maknanya you boleh nyanyi. Tapi tahap mana? Dan semua orang kena faham, menyanyi ini adalah satu skill. Bila kita kata satu skill, maknanya kita boleh asah. Bila kita kata kita boleh asah,
Bukan bermaksud hari ini kita asah, besok dah tajam. InsyaAllah kalau dia tekun, kalau dia bersungguh, boleh. Dan in fact, pada saya sebenarnya dia punya pencapaian dalam waktu yang sangat singkat, ya, kita buat macam crash course lah masa dia datang jumpa saya yang last PKP 2.0 tu. Saya actually happy dengan perkembangan dia dalam masa tak sampai 2 minggu. 2 minggu punya lesson macam it's not bad for somebody yang tidaklah macam bermula dari awal. But if only she had started earlier. So I'm hoping semoga lepas ni dia tidak patah semangat, dia akan terus belajar sekiranya dia benar-benar nak jadi penyanyi. Boleh, but it's gonna take a long time.